Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Asyif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Lintang. Salam kenal. Alhamdulillah, kabar baik, Mas Asyif. Kabar baik, Mas Lintang. Terima kasih sudah mau sharing di kesempatan Arduino Day 2023 at Simply Innovation, Innovate to Elevate di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih sekali. Semoga banyak nanti teman-teman yang menyimak di Arduino Day 2023 ini bisa terinspirasi ya, karena kita kan akan ngobrolin tentang dunia startup yang startupnya itu tentunya terkait juga dengan hardware, bidang hardware. Karena Arduino juga awalnya kan dia meluncurkan produknya adalah hardware board dengan microcontroller yang sebenarnya itu hal yang lumrah, hal yang biasa awalnya, tapi karena desainnya yang bagus, kemudian interface-nya dan juga software-nya yang juga mudah diterima oleh masyarakat, sehingga banyak komunitasnya dan banyak pemakainya, termasuk dari startup yang dibangun oleh Mas Ashif ini, yaitu KM Tech. Nah, kita akan kenalan mungkin di segmen kali ini, kita akan berkenalan dengan KM Tech, produknya apa saja, misinya seperti apa, dan kok berani mengambil bidang hardware. Startup bidang hardware itu kan mungkin tidak terlalu banyak dibandingkan startup yang jasanya di bidang aplikasi ya, punya e-commerce lah, marketplace atau jasa tertentu. Nah, Mas Asif mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu KM Tech, karya merapit teknologi ini apa sih, startup apa dan seperti apa sejarah terbentuknya KM Tech? Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Lita atas waktunya. Perkenalkan semuanya, saya di KM Tech dan saya CEO dan co-founder dari PT Karang Rapid Teknologi. Kita based on-nya di Yogyakarta, tepatnya di Sleman. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya ada di Jogja atau di Sleman, boleh mampir ke office kami. Dan Mas Lita juga silahkan kalau mau mampir ke office kami, Ya, kami sangat terbuka. ada coffee Oke. shopnya nggak tuh? OTW kita bangun Mas. Siap. Coffee shop simple ada, tapi kita mau buat yang lebih gede karena timnya juga semakin banyak sekarang, semakin growth. Dari yang awalnya mungkin di awal tahun kemarin kita masih sekitar belasan lah ya, sekarang udah hampir menginjak 30-an orang. Mulainya di tahun berapa tuh? Jadi KM Tech itu kalau secara ide dan startingnya sebenarnya mulainya di tahun 2018. Oke. Tapi kalau berdiri perusahaannya secara legal itu di 2019. Jadi awalnya itu sebenarnya kita berawal dari project-project kecil ala mahasiswa gitu ya. Kebetulan saya di salah satu jadi salah satu alumni dari kampus di Jogja. Dan waktu itu kita dapat info untuk ada perlombaan lah di Jakarta. Waktu itu yang mengadakan adalah dari Telkomsel gitu. Dengan topiknya itu adalah di bidang Internet of Things untuk industri. Itu awalnya. Jadi kita ala-ala mahasiswa lah ya, kita ada opportunity, kita coba ikuti, dan ternyata dari sekian ratus pendaftar, ada 50 tim yang diundang ke Jakarta waktu itu untuk mengikuti hackathon. Jadi 50 tim itu dalam waktu 24 jam membuat prototype, membuat konsep, idea gitu ya. Nah, kemudian dari 50 tim itu dipilih 10 tim yang melakukan pitching di depan salah satu istilahnya GM-nya di Telkomsel, kemudian dihadiri juga oleh perwakilan dari industri-industri, ada industri batubara, ada industri energi, macam-macam lah di situ. Dan akhirnya kita menjadi terpilih menjadi juara dua dari sekian ratus peserta. Dapatlah tuh lumayan hadiah kan. Nah, dari hadiah itu sebagian bisa untuk syukuran, sebagian dananya itu untuk pengadaan juga untuk research. Okay, Jadi, jadi waktu itu, sorry, mulainya berarti ketika waktu masih mahasiswa itu semester berapa ya? saya waktu itu semester akhir lah ya, waktu skripsi karena udah nggak ada kuliah banyak, dan skripsi juga udah mau selesai. Okay. Lantas dapatlah itu hadiah itu sebagai bisa dibilang modal awalnya ya. Betul. Yang modal awal sekitar 30 juta. Nah, kalau boleh cerita dikit lagi, dari di tahun yang sama dengan kita memenangkan juara itu, kita juga dapat support dari kementerian. Waktu itu namanya masih Kemenristek ya, Kementerian Riset dan Teknologi gitu, dan BRIN jadi satu. Nah, Ya. itu dalam program untuk pengembangan dan inkubasi startup pemula berbasis teknologi tahun 2019. Kalau misalnya teman-teman tahu program PBBT, nah kita jadi salah satu startup yang dapat support hibah dari pemerintah
Dan kita dari BP itu baru kita benar-benar bisa running secara serius. Kita dirikan PT, kita daftarkan brand kita kemudian bangun bagaimana minim semacam line mini production lah, walaupun masih sederhana. Dan kita bisa mulai mengumpulkan tim, nggak cuma waktu itu kita hanya bertiga ya, satu engineer, dua yang satu marketing dan satu saya gitu. Nah, mulailah itu kita coba tambah untuk engineer-nya, kita bantu untuk finance-nya dan seterusnya. Jadi ada pengembangan di situ. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, waktu di eventnya Telkomsel ya, itu ide apa sih yang diajukan? Nah, waktu itu konsep dan ide yang kita ajukan adalah IoT solution for mining industry, lebih tepatnya untuk industri tambang batu bara. Itu. Jadi batu bara itu kalau secara teman-teman bisa pelajari di jurnal dan macam-macam ya, sebenarnya batu bara itu mungkin kalau saya masih belajar waktu itu karena masih idea kan, saya juga bukan background-nya tambang, tapi kita bertiga waktu itu belajar dan kebetulan jurinya juga ada dari waktu itu United Tractor ya, di mana mereka itu juga bergerak di pertambangan juga, salah alat berat di pertambangan. Jadi idenya itu adalah kita itu membangun sistem untuk pemantauan batu bara biar batu bara itu tidak mudah rusak. Dalam artian batu bara itu kalau secara teori itu kalau misalnya dia terpapar teroksidasi dengan udara dan suhu dalam kondisi tertentu itu dia bisa terbakar sendiri. Nah, ketika itu terbakar itu bisa kehilangan potensial loss-nya itu, waktu itu kita prediksi itu ada sekian juta dolar gitu. Jadi maksudnya itu kan hanya asumsi ya sebenarnya waktu itu. Tapi yang mengejutkan adalah ketika kita pitching di depan para ekspertis di perusahaan-perusahaan itu malah responnya lebih excited lagi. Malah bahkan waktu itu, waktu sesi Q&A adalah, oh ini kalau bisa terrealisasi bahkan potensi kerugian yang bisa diselamatkan karena kejadian ini itu bahkan lebih besar lagi nilainya. Waktu itu kita juga kaget, oh, ternyata asumsi kita itu bahkan yang realitanya itu bisa berpotensi lebih lebih besar lagi yang bisa kita kita berikan benefitnya. Jadi waktu itu mungkin karena respon positif itu, kemudian dari para juri yang lain juga melihatnya kayaknya memang ada potensi di sini dan akhirnya memang ya kita terpilih seperti itu. Masih terkalah dengan juara satu yang dia itu perusahaan sudah bergerak selama 7 tahun. Yang kita baru bergerak belum ada genap 1 tahun. Iya, luar biasa, luar biasa. Tapi kalau ide untuk KMTech ini nggak pakai yang mining kan ya? Iya, waktu waktu itu hanya karena konsep idea ya. Idea kan kita memang belum banyak validasi waktu itu karena hanya untuk perlombaan. Jadi ya memang awalnya untuk mining, tapi setelah kita validasi kita tidak batas di situ saja, kita juga open untuk proyek-proyek itu. Nah, lantas KMTech ini bergerak di bidang apa nih? Kalau boleh tahu, spesialisasi ataupun produk atau jasa yang disediakan itu di bagian apanya? Jadi memang untuk produk dari KMTech itu sudah jauh berkembang dari yang dulu ya. Mungkin awal-awal kita itu kita juga waktu awal juga belajar itu running project awal pakai Arduino ya, karena itu adalah salah satu hardware yang memang paling dikenal di masyarakat luas dan secara resource untuk pembelajaran tutorial maupun akses akses GitHub gitu kan, coding-coding itu sangat banyak gitu di internet. Jadi kita punya kemudahan di sana dan kita memang untuk engineer juga waktu itu kan masih pemula ya banyaknya. Jadi memang kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dan bisa kita bangun gitu. Nah, kita awalnya kan memang punya produk itu adalah menyediakan jasa untuk membuat proyek-proyek dalam tingkat kecil gitu. Bahkan proyek penelitian, proyek mahasiswa, tugas akhir, ya, mungkin itu awalnya untuk minimal untuk running cash flow. Tapi lama-kelamaan kita running ada momentum yang namanya pandemi tahun 2020. Nah, waktu itu kita bingung. Ini mahasiswa WFA, kemudian kita juga untuk proyek di luar mahasiswa, katakan proyek dengan industri yang mungkin levelnya masih banyak, itu masih banyak fase piloting ya, prototipe atau piloting lah. Belum banyak yang fase implementasi, kayak sekian puluh device itu belum belum banyak. Itu terhambat begitu. Nah, ini kita ada secara singkatnya dari kita mau makan apa gitu di kondisi seperti ini, masa kita bubar gitu kan sayang. Nah, akhirnya kita putuskan kita punya resource
kita bisa buat kegiatan apa ya yang kiranya bisa support minimal kita bisa bertahan hidup dan ada kegiatan. Akhirnya kita putuskan ada dua produk baru selama pandemi. Jadi kita tuh ada produk hardware Arduino ya paling banyak. Nah sekarang kita butuh hardware sendiri di mana memang kita bisa di Indonesia, kemudian kita cetak cetak PCB-nya saja itu di luar, komponennya kita belajar dari luar, kita masuk luar, dan kemudian kita datangkan, kita produksi, kita ambil, kita QC, kita packing di sini. Nah, itu kita sebut yang paling pertama generasi pertama mikrokontrolnya itu dari MAPI 32. Yang pertama, jadi kita juga kita punya produk hardware only, itu yang pertama. Yang kedua, kita punya produk semacam pure jasa. Jadi katakan teman-teman itu ingin belajar di bidang IoT gitu ya. Nah itu kita bisa support. Katakan ada satu sekolah, dia minta ya, teman-teman dari sekolah itu minta, Kak bisa enggak kita diajari bagaimana membuat prototipe untuk smart home gitu berbasis IoT. Nah peserta 30 begitu. Nah itu bisa kita bantu provide, itu bisa dibilang jasa ya, jasa untuk training maupun edukasi itu. Yang ketiga itu adalah kombinasi dari produk dan jasa. Katakan kalau yang tadi teman-teman ada yang membutuhkan pelatihan dan juga butuh kitnya, itu bisa kita provide, itu yang pertama. Yang kedua untuk industri itu kan berarti kita provide suatu sistem IoT yang sesuai dengan kebutuhannya spesifik. Katakan untuk industri, contoh yang kita kerjakan itu ada untuk industri manufaktur, itu yang kemarin kita kerjakan itu di Bekasi. Jadi bagaimana misalnya waktu itu adalah pabrik itu kan luas ya. Kalau misalnya semua titik-titik apa ma sorry di pabrik itu luas, kemudian ada pompa air, bisa istilahnya ada inilah, ada kamar mandinya lah setiap setiap gedung setiap detik gitu ya. Nah itu ada pompa airnya untuk mengontrol pembuangan airnya. Nah itu misalnya kalau yang existing, sorry kalau misalnya ini kayak existing ya, sebelum kita datang itu adalah ada petugas bagian maintenance, dia setiap hari itu keliling mengecek kondisi satu-satu dan itu tidak efisien. Misalnya ada yang rusak pun itu masih harus ada petugas di gedung itu yang ngabari pihak maintenance, baru maintenance itu datang dan itu tidak efisien. Nah bagaimana kita itu nanti teman-teman di industri itu punya kemudahan untuk bisa memantau kondisi di titik-titik pemantauan itu apa dan baru dia datang itu tidak perlu, jadi dia udah bisa pantau dari dashboard, oh ini titik yang bermasalah. Oke. Jadi secara umum ada tadi ya tiga jasa produk ataupun kombinasi jasa dan produk yang di-provide oleh KMTech ya. Nah, Betul. berarti waktu pandemi itu baru awal-awalnya berdiri ya KMTech ini ya? Baru setahun lah ya, kurang lebih. Tahun ya, sudah setahun dan Baru setahun. waktu itu pun sudah punya produk hardware tadi, MAPI 32 ya. Enggak, MAPI 32 Oh, itu belum. dilahirkan pas COVID. Oh, waktu pandemi. Menarik-menarik. Nah, Jadi jadi sebelum pandemi itu pakai kita pakai Arduino waktu itu, Mas. oke, berarti waktu pertama berdiri memang awalnya itu proses bisnisnya adalah jasa apa tuh berarti? Jasa Bisa konsultan proyek-proyek IoT lah kecil ya. lah. Konsultan IoT ya, Internet of Things dengan microcontroller yang ada di pasaran, begitu kan ya? Betul, betul. Oke, terus baru kemudian ketika pandemi mencoba untuk membuat produk dengan brand sendiri yang tadi disebut namanya MAPI 32. Kemudian juga jasa untuk konsultasinya juga masih ada, kombinasi dari produk dan konsultannya juga dijalankan. Begitu Mas Asif ya? Nah, Betul, betul. kita ke ininya dulu nih, produk hardware yang sudah ditelurkan dari KMTech. Tadi ada satu produk namanya MAPI 32. Sampai sekarang masih produksi kan ya? Masih produksi kan ya? Ada, jadi kita Maret ini baru selesai batch produksi 200 unit untuk MAPI 32. Baru selesai minggu kemarin. Sorry, hari Senin kemarin. Boleh dijelasin tuh MAPI 32 nih kayak apa sih? Kalau dari namanya mungkin otaknya nih ESP32 ya. Betul. Jadi MAPI 32 itu kita develop memang salah satunya itu bukan untuk bersaing dengan existing mikrokontroler yang ada di pasaran sekarang, di market sekarang. Jadi kita itu menyasar segmen yang sudah belajar, katakan teman-teman yang sudah belajar Arduino nih, atau belajar yang basic-basic IoT, itu misalnya oke, bisa memprogram sensor tertentu atau bisa connect ke WiFi begitu. Tapi
bagaimana dia itu bisa apakah naik level belajarnya atau bahkan udah mulai masa piloting di industri itu butuh difasilitasi dengan support fitur dan komponen yang bisa dibilang lebih tinggi ya. Ya. Makanya untuk benchmark kita itu semua hampir semua customer kita yang menggunakan MAPI itu dia tidak pernah bertanya tentang ini fiturnya apa, ini cara pakainya itu gimana, itu hampir tidak ada. Jadi semua orang yang beli itu sudah punya basic IoT dan dia sudah tahu apa yang harus dibuat seperti itu. Jadi memang kita buat mikrokontroler ini MAPI itu sebenarnya adalah tengah-tengah antara pemula dan expertise, jadi intermediate. Nah, memang otaknya ESP32, cuma bedanya adalah ini kita buat fiturnya lebih lengkap ya. Dia mulai mulai dari untuk powernya bisa teman-teman bisa pakai baterai, bisa pakai cek DC, bisa pakai apa namanya Type C, itu ada tiga misalnya ini, fleksibilitas power, fleksibilitas konektivitas, teman-teman bisa pakai Bluetooth, bisa pakai Wi-Fi, bisa pakai koneksi radio atau LoRa, itu juga ada fleksibilitas itu. Atau bahkan teman-teman mau pakai GSM, itu juga bisa sebenarnya kita provide. Kalau di seperti itu mas. Oke, jadi ini fiturnya cukup banyak juga ya kalau kita lihat dari MAPI 32 ini ya. Dan penggunanya memang ditargetkan bukan bukan mahasiswa baru yang baru belajar Mas ya, Mas Osip ya. Lebih ke yang udah punya basic lah. Udah bukan lagi beginner ya, udah mungkin menengah ke atas lah. Nah, kalau sekarang sendiri nih MAPI 32 nih yang make seberapa banyak ya? Ada komunitasnya kah atau gimana untuk MAPI 32 ini? Karena kan biasanya setiap produk tuh misalnya Arduino ada tuh komunitas Arduino, Microbit misalnya ada tuh komunitas untuk student yang pakai Microbit atau guru-guru yang pakai Microbit untuk mengajar. Raspberry Pi juga punya forum atau komunitasnya sendiri. Nah, dengan MAPI 32 ini apakah ada rancangan ke sana? Karena kan waktu itu di develop juga waktu COVID kan ya. Jadi kalau untuk community Mas Lintang, dulu kita pernah menginisiasi komunitas itu kita wadahi dalam forum Facebook gitu ya, Facebook group. Cuma setelah kita evaluasi sepertinya tidak terlalu efektif karena begini, belum tentu semua orang itu butuh support setiap hari begitu ya. Betul. Jadi kita coba kita ubah sistemnya adalah yang kita mau inisiasi mulai quarter depan itu kita mau mengadakan semacam sesi gathering online setiap 1 bulan sekali untuk memfasilitasi para pengguna MAPI ini apabila ada kendala atau ada ide atau misalnya ada masukan itu kita tampung di situ. Jadi daripada kita bangun komunitas itu benar-benar karena jujur kita juga syaratnya masih terbatas ya, belum ada yang bisa benar-benar support 1 kali 30 hari begitu kan. Itu kan cukup cukup intens. Kita coba profit itu katakan 1 bulan sekali selama 2 jam, silakan teman-teman yang menggunakan MAPI 32 dan ingin memberikan masukan atau pertanyaan bisa berkumpul di sesi satu sesi 2 jam katakan di hari weekend gitu. Nanti kita ada gathering online di sana. Seperti itu. Oke. Kalau untuk MAPI 32 sendiri sampai sekarang nih 2023, udah banyakkah yang menggunakannya? Kalau untuk yang penggunanya sekarang database mungkin belum sampai ribuan, Oke, ratusan sekitar lah ya. ada 500 lah penggunanya sekarang. Oke, cukup banyak sebenarnya ya. Itu Lumayan. kalau kita mau dapat atau kita mau beli MAPI 32 nih, channelnya lewat mana? Apakah ada ininya sendiri apa e-commerce-nya sendiri dari KMTech? Ya, jadi kita itu ada e-commerce sendiri dan ada juga untuk distributor juga ada. Oke. Untuk kita, kalau misalnya teman-teman ingin melakukan pembelian MAPI 32, ini saya juga mohon maaf karena kemarin itu ada antrian juga. Jadi MAPI waktu bulan kemarin itu stoknya lagi benar-benar habis sampai stok yang kita punya itu untuk internal, untuk apa namanya, untuk buat pembelajaran di internal itu sampai harus dibeli orang ya, sampai orang teman-teman tuh ada yang maksa. Nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, saya benar-benar butuh begitu. Saya sampai sama teman-teman juga mohon maaf kemarin belum ada, dan alhamdulillah untuk bulan ini sudah mulai tersedia bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian. Saya silahkan searching aja di Tokopedia dan Shopee, itu bisa diketik MAPI 32. Itu kita ada e-commerce sendiri dan juga ada distributor di Bandung juga ada. Bahkan untuk pertama kalinya di bulan kemarin kita tuh ekspor MAPI 32 ke US. Wah, Jadi biasa. ada salah satu developer company terkenal,
saya yakin teman-teman tahu company-nya kalau saya sebut. Jadi orang setelah saya cek ternyata dia beliau orang India. Beliau adalah software engineer di US, kerja di Google. Saya buka aja lah. Dia company-nya di Google. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi bahkan beliau itu sampai membeli Mavic 32 produk kita di platform e-commerce apa e-commerce internasional lah untuk produk-produk IT begitu. Saya juga kaget apa begitu, tapi ternyata mungkin mereka itu melihat sebenarnya kita itu punya produk itu sebenarnya udah, maksudnya segmennya itu sudah pas begitu. Mungkin kalau kita buat produknya lebih simpel dan lebih kayak grade-nya untuk pemula, mungkin akan beda ternyata yang kita harus bersih. Mungkin gitu Betul, Mas Rita. betul, betul, betul ya. Positioningnya, positioning untuk startup hardware-nya menurut saya juga cocok ya. Karena kalau kita bikin yang simple-simple, sudah pasti yang pertama kalah dengan barang-barang yang dari luar tuh. Mungkin mereka pasti bisa lebih lebih murah dari Lebih produk kita murah ya. Iya. betul. Dan kadang-kadang di Indo kan juga ada sebenarnya developer hardware yang Ya, simple-simple gitu ya, ada. walaupun mungkin base terbatas ya. Jadi kita tidak ingin bersaing dengan yang sudah banyak lah, kita mau beda karena secara knowledge kan aset kita banyak ya mas. Jadi apa sih aset startup itu kan salah satunya dengan pengetahuan. Nah yang kita tuangkan di MAP itu adalah pengetahuan expertise kita itu, jadi jangan sampai itu bersaing dengan teman-teman yang sudah punya segmen sendiri. Baik, nah itu teman-teman ya, kalau mau MAPI 32 bisa cek di e-commerce, sudah ada ya, di marketplace tadi ada Tokopedia, ada Shopee, ada ya, ataupun e-commerce-nya yang dipunyai oleh KMTech. Search aja MAPI 32. Nah, kalau yang sudah punya MAPI 32 nih, sepanjang risetnya Mas Asif, sepanjang penjualannya KMTech MAPI 32 itu, kira-kira kebanyakan itu peruntukannya apa sih? Ada datanya nggak? Okay. Kalau kita berbicara dari profil customer-nya dulu ya, Mas. Ya. Jadi ternyata kebanyakan yang membeli Mavic 32 itu adalah orang yang sudah bekerja. Satu ya, yang sudah bekerja, dia di perusahaan yang bidangnya IT. Karena sekarang itu perusahaan itu juga ada banyak perusahaan, katakan perkebunan, pertambangan, maupun bidang-bidang yang lain, PLN termasuk juga BUMN juga ada. Dia itu visi untuk R&D. Ada juga divisi untuk IT department. Nah, itu mereka itu juga melakukan pengembangan-pengembangan termasuk di bidang IoT. Jadi, mereka itu membeli Mavic 32 untuk melakukan pengembangan produk-produk IT di internal mereka. Gitu. Ada satu itu, jadi karyawan IT. Yang kedua, ada juga untuk dosen. Jadi, ada beberapa dosen di bidang IT. Saya tidak tahu apakah mungkin mereka itu sudah bosan dengan produk-produk dari market dan mungkin penasaran ya dengan produk dari Indo ini bedanya apa gitu, dan kayaknya mungkin secara penampilan kayaknya menarik gitu ya. Nah itu mereka juga boleh, ada yang tenaga pendidik juga. Yang ketiga itu adalah mahasiswa, tapi mahasiswanya itu untuk tugas akhir biasanya itu juga ada. Jadi kurang lebih paling banyak profilnya adalah tiga ini yang paling banyak dari teman-teman kita dua. Nah peruntukannya untuk apa sebenarnya, untuk katakan mereka membuat solusi apa, itu macam-macam, sangat sangat bervariasi. Contoh untuk kemarin itu yang di Jakarta, dia itu buat, dia mahasiswa S2, dia buat konsep untuk bikin sistem IoT untuk early warning system di rumah sakit. Ada seperti itu satu. Ada juga yang buat project itu memberikan notifikasi ketika apa namanya terjadi kebakaran, itu juga ada. Atau misalnya untuk yang di perusahaan itu juga ada untuk apa namanya konsumsi listrik macam-macam itu kan. Nah, kita nyebutnya kan memang development board ya, silahkan teman-teman mau buat apapun sesuai keinginan teman-teman silahkan, kita tidak membatasi. Baik-baik, menarik. Nah, sekarang kita ke proses produksinya nih, Mas Asif. Itu kan pertama komponen pasti mungkin bisa dibilang 100% nggak mungkin dari lokal kan ya. Ada beberapa yang dari luar kan, apalagi otaknya ISP32 kan itu produk dari ada company tersendiri kan ya, Expressif dari Cina yang membuat itu. Nah, kalau proses produksinya sendiri, MAPI32 ini seperti apa ya? Mana yang dilakukan di luar negeri, mana yang impor, mana yang dilakukan di dalam negeri dengan tangan sendiri, manual ataukah dengan mesin? Oke, jadi untuk Mavic 32 ini, pertama fase yang paling kita pertama lakukan itu adalah R&D, di mana R&D ini udah input di fase produk design. Jadi produk designing ini awal-awal ya, kita melakukan produk designing, kita buat kita putuskan mau pakai komponen yang mana,
kita pilih yang komponen yang memang sekiranya itu jangan sampai komponen ini itu mengecewakan customer. Karena quality kita satu kemudian yang kita ingin kejar adalah quality. Jadi kita sudah produk desain, kita sudah menentukan sourcing komponennya dari mana. Kita melakukan kemudian melakukan pengadaan. Jadi untuk proses desaining R&D itu di Indonesia, di Jogja, di in-house kita, di ruang R&D. Kemudian untuk proses produksi PCB itu dilakukan di luar. Karena kita PCB-nya itu adalah PCB 4 layer. Jadi di Indo itu info dari bagian R&D kami itu mungkin baru bisa 2 layer lah Dua lapisan layer ya, PCB. kebanyakan dua layer sih kalau saya tahu. Betul, 2 layer. Nah, kita mau buat kualitinya itu bagus biar bisa kita sisihkan fitur-fitur semacam electromagnetic interference, intinya faktor-faktor fisikanya itu kita coba redam yang bisa bikin noise dan bikin gak perform produk lah. Waktu itu kita putuskan kita buat 4 layer gitu, 4 layer kita buat di luar. Jadi salah satu-satunya yang dibuat di luar itu adalah percetakan PCB. Satu aja. Kemudian semua bahannya datang itu kita buat di Indonesia, mulai dari stenciling ya. Jadi kita memang saat ini itu masih semi manual karena base produksinya masih kecil, sekitar 200 unit. Sebenarnya dengan manual pun kita setiap bulan 1000 unit bisa gitu, sangat mudah bagi kita untuk produksi itu tidak sulit lah. Kita punya tim. Cuma kita mungkin tahun depan kita mau investasi di ini ya, mesin bikin mesin. Jadi balik lagi tadi kita pengadaan ketika barang semua komponen sampai kita mulai tuh assembly kemudian kita QC QC assembly tadi ya mulai dari komponen pemasangan komponen kemudian kita masuk ke QC kita cek mulai dari yang pertama yang paling mudah adalah eye scanning kita lihat peletakan komponennya apakah sudah sesuai atau belum itu yang paling pertama yang kedua kita cek secara electrical function tegangannya normal atau tidak ketika dihubungkan dengan power bagaimana indikatornya nyala atau tidak. Yang kedua, adalah fitur-fitur basic. Fitur-fiturnya misalnya connectivity-nya atau misalnya dia panas atau tidak ketika digunakan. Seperti itu fungsi fungsi yang ada. Nah, setelah selesai kita kasih label. Oke, ini lolos fungsi, lolos ini, lolos fungsi. Kita packing, bahkan packingnya pun kita perhatikan ya. Karena kita sadar kita ini adalah bahan elektronik. Kita menggunakan namanya anti-static tape. Jadi jangan sampai produknya bagus, tapi ternyata karena faktor packing dan pengiriman itu nanti bermasalah. Jadi kita sampai perhatikan sampai situ juga. Bahkan kita juga di tiap pengemasan pasti kita beri itu. Mas, apa namanya? Yang menyerap kelembapan itu apa namanya? Yang bisa di sepatu-sepatu itu. Silicon gel ya. Nah, silikon gel kita kasih juga. Kemudian kita kasih seal. Sudah. Kemudian setelah itu QC-nya sampai situ, setelah itu masuk ke fase packing. Jadi pengemasan itu kardus kita bisa dan produksi di Indo ya, jangan sampai itu bahkan sekelas kardus ini kita juga belajar dari luar bahkan menyedihkan. Kita produksi di Jogja juga apa namanya aksesorisnya kita beri di situ ada quick guide, ada antena, ada merchandise itu semuanya untuk situ. Kemudian kita hasil selesai packingnya. Untuk overall bahkan kemarin itu kita memang tahun ini itu cukup gencar mulai tahun kemarin sih itu gencar hubungannya dengan Kementerian Perindustrian jadi kita sudah kontakkan sama Kementerian Perindustrian beliau mereka baru 2 bulan yang lalu lah datang ke office kami itu untuk membicarakan tentang support TKDN karena mereka melihat ini produk memang dari Indonesia sudah terbukti juga mereka sudah tes dan mereka lihat line production-nya. Oke, Mas ini kami kira KMTech sudah layak dapat support untuk TKDN karena jujur untuk TKDN ini kan memang dipisahkan dan oleh pemerintah tapi untuk syarat mengikuti TKDN itu biayanya untuk kami yang mungkin bisa dibilang sekelas UKM ya itu ya lumayan lah jadi mereka melihat ini ada yang bisa disupport dan insya Allah untuk tahun ini kita akan proses untuk TKDN sebenarnya sedang proses sih untuk administrasi yang kita urus ini cuma sertifikatnya belum keluar jadi kalau teman-teman memang konsernya ini beneran produk Indonesia atau enggak nanti kalau belum percaya beneran nanti silahkan ditunggu TKDN-nya insya Allah keluar di kuarter ketiga atau keempat. Oh, siap, bisa disimak, dipantau teman-teman ya. Nah, kalau sekarang sih TKDN-nya berapa persen tuh berarti kandungan dalam negeri dari produk MAPI 32-nya ya, terutama ya. Untuk MAPI 32 itu kemarin, sorry ya, ini kan karena belum keluar nilainya, Oh, saya nggak belum. bisa sebut nilai fixnya. Cuma Range-nya lah. kemarin bisnisnya itu bisa dibilang
40 ke atas lah. Ah, ya, Lebih oke. lebih 40% ke atau lebih. Nah, kemarin itu bahkan waktu kita ikut sendiri itu bisa sampai 70%. Ah, 70 udah oke okay lah ya. Udah Ya, minimal jadi standarnya 70 kan ya. udah oke, okay. Tapi kan itu belum di assessment oleh lembaganya. Jadi Ya betul. kita waktu itu semacam pinjam format perhitungan TKDE-nya, karena kan kita mungkin komponen hampir mayoritas dari luar memang secara komponen. Tapi komponen itu kalau dibandingin dengan cost untuk desain R&D, cost SDM, ada packing, ada production, ada QC, macam-macam itu kan porsinya jauh lebih besar. Jadi kita cukup percaya diri sih. Betul betul menarik, apalagi nanti kalau dapat bantuan tuh minta printer PCB ya. Iya, itu lebih 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 kuat lagi. Iya betul betul menarik menarik. Nah kalau untuk yang jasa pelatihan dan konsultan sekarang ini kliennya kebanyakan dari mana tuh Mas Asif KMTech? Ya, untuk pelatihan itu kita bisa dibilang ada dua kategori mas. Jadi ada yang kita mengadakan sendiri eventnya. Jadi katakan KMTech depan kita ada workshop, ada training dengan tema ini secara online. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah workshop by demand. Jadi katakan ada kampus, universitas. Misalnya kemarin kita dapat permintaan dari Solo, itu ada kampus dengan jurusannya adalah teknik informatika. Itu dari pihak kampusnya minta request untuk bisa tidak mas ya untuk mengajar mahasiswa kami ada 6 pertemuan di hotel silahkan nanti untuk memberikan pelatihan sekaligus menyediakan kitnya. Jadi kitnya ya MAP32 itu ada komponen tambahan katakan sensor-sensor tertentu ada modul pembelajarannya. Nah itu yang kedua. Jadi ada on demand. Yang pertama tadi ada memang kita sendiri yang mengadakan. Jadi ada dua. Kalau untuk ditanya customer-nya paling banyak siapa? Kebanyakan mahasiswa, memang mahasiswa. Tapi mahasiswa itu ada yang semester akhir, ada yang S2. Nah, yang kedua ada dosen juga. Ternyata saya baru sadar setelah melihat profilnya pas kalian banyak ya dosen dan guru sekolah SMA yang ikut lantainya ini. Nah, yang ketiga itu ada karyawan-karyawan di perusahaan itu juga ikut. Oke, okay. Itu kalau bookingnya atau mau request pelatihan dari KMTech gimana tuh caranya? Kalau mau request pelatihan dari Kentek, silahkan nanti bisa kontak kami by email, bisa by WA, bisa. Silahkan nanti bisa, sorry, di media sosial juga bisa. Nah, sekarang kalau dari pandangan Mas Asif dan mungkin teman-teman di KMTech sebenarnya seberapa penting sih Internet of Things atau karena kan jasa proses bisnis yang dilakukan KMT kan terutama Internet of Things kan ya. Nah, berarti Internet of Things itu apakah sesuatu yang penting atau kenapa KMT itu jalannya di segmen Internet of Things? Thank you. Pertanyaannya sangat menarik ya. Apakah IoT itu penting kita? Jadi mungkin saya coba berikan pandangannya dari saya pribadi untuk teman-teman. Jadi memang penting atau tidaknya IoT itu tergantung kebutuhan. Karena IoT balik lagi teknologi secara apapun itu adalah tools begitu. Jadi misalnya kayak ibaratnya teman-teman itu kalau mau sekedar mau makan itu cukup pakai sendok, nggak usah pakai pakai centong sayur seperti itu gitu dengan alasan mungkin biar dapatnya lebih banyak lah atau bisa makannya lebih cepat kan nggak seperti itu. Jadi gunakanlah tools sesuai pada porsinya. Sama IoT itu penting ketika memang dibutuhkan pada hal yang tepat, katakan untuk di mana sekiranya IoT itu kan memang intinya dalam hubungan sesuatu dengan internet kalau boleh dibilang bahasa awamnya gitu ya. Kalau sekiranya memang dengan terhubungnya sesuatu itu dengan internet itu bisa membantu kita, katakan sensorkah atau misalnya informasi yang lain bisa mempercepat kita, bisa memudahkan kita, ya itu penting. Gitu. Tapi jangan jangan melulu ketika itu pekerjaan sebenarnya simple, yang sebenarnya tidak membutuhkan teknologi itu diadakan itu juga mungkin di sisi lain. Karena kalau kita mau menggunakan IoT kan memang bisa dibilang investasi ya, investasi alat. Jadi ya penting, tapi penting seberapa pentingnya itu tergantung dari kasus dan kebutuhan.
Oke, nah dengan produk dan jasa yang disediakan oleh KMTech ini di bidang Internet of Things, sebenarnya misi apa yang ingin dicapai KMTech ini? Untuk KMTech sendiri ataupun untuk sosial ya, untuk masyarakat barangkali. Apa sih misi yang ingin dicapai? Untuk salah satu tujuan utama kita ya, Mas Limang dan teman-teman semuanya, adalah kita itu ingin mempermudah siapapun di Indonesia itu untuk yang untuk mengimplementasikan IoT, gitu. Untuk mengimplementasikan solusi apapun yang terkait dengan IoT. Oleh karena itu makanya kalau teman-teman ingin membuat solusi IoT dengan lebih mudah, kita berarti sediakan MP32 dan juga part-part yang lain. Kalau teman-teman ingin membuat solusi punya bahannya tapi tidak punya skillnya, kita bisa bantu pelatihannya. Bahkan kalau teman-teman pengen solusi IoT nggak punya barangnya dan nggak punya skillnya, kita bisa bantu. Jadi sebenarnya IoT itu implementasinya itu susah-susah gampang lah bisa dibilang. Kalau kita berbicara pada programming itu mungkin mudah, mahasiswa sekolah, anak sekolah pun bisa. Tapi kalau berbicara implementasi di ranah industri itu levelnya sudah beda. Kita tidak berbicara data itu terkirim, enggak, udah enggak seperti itu. Kita berbicara reliability, ketahanan, stability, berbicara tentang keamanan data dan sebagainya. Itu memang levelnya beda, dan kita ingin teman-teman itu lebih mudah gitu untuk melakukan implementasi teknologi IoT ini. Enggak harus apa namanya, tadi ya, mau dari sisi produknya sendiri, mau dari sisi skillnya, atau bahkan jasanya, itu kita bisa bantu. Kurang lebih seperti itu. Makanya tagline kita itu adalah simplifying IoT implementation, tagline-nya kan. Dan kita sangat ingin mendukung semua orang di Indonesia itu berkarya. Makanya kalau salam kita setiap pagi dan setiap hari itu pasti kita akan mengucapkan selamat berkarya dan selamat pagi. Bahkan kalau nanti teman-teman hubungi kita Instagram, kayak email, apa-apa, itu pasti jawaban pertama adalah selamat apa gitu waktunya dan selamat berkarya, ada yang bisa kami bantu, pasti itu. Karena kita spiritnya adalah membantu semua orang untuk berkarya dengan teknologi. Menarik, menarik, menarik. Nextnya apa nih yang akan dilakukan KMTech selanjutnya? Atau mungkin yang paling dekat deh di 2023 nih, apa yang sedang direncanakan untuk dilakukan oleh KMTech? Apa mungkin ada launching produk baru atau mungkin layanan baru yang disediakan? Ya, untuk di tahun 2023 ini kita memang untuk ekspansi ada di bidang industri ya. Kita ada beberapa study case yang memang kita mau coba kerjakan. Nah, kalau dulu mungkin kita banyak di industri perkebunan. Nah, mulai tahun ini kita mulai terjun di industri manufaktur dan juga industri pertambangan. Itu ada case-nya kita. Kemudian itu untuk dari sisi yang produk ketiga ya, yang lebih kepada solusi custom untuk industri. Kita juga untuk tahun ini kita juga mau concern untuk provide, karena ada permintaan di sekolah-sekolah SMK, kita mau coba fasilitasi itu dengan menambah engineer kita, karena kita memang kemarin itu ketika mengadakan training itu terbatas sekali karena SDM kita itu belum banyak begitu ya. Nah, tahun ini kita ada rencana memang untuk ekspansi di sisi pendidikan juga, jadi pendidikan dengan kita mau coba tambah SDM-nya dan juga untuk sekolah-sekolah maupun kampus yang akan kita coba fasilitasi itu lebih banyak. Itu. Ada juga untuk produk launching rencana ada di bulan depan, itu ada modul GPS dari Indonesia. Nah, Modul kalau teman-teman GPS. mungkin ya, mungkin teman-teman punya modul GPS mungkin beli dari Cina atau dari mana. Yes. U-Blox biasanya yang paling murah tuh. Betul. Betul. Nah, coba nanti teman-teman bisa icipin produk modul GPS dari Indonesia. Wah, ditunggu ya. Berarti habis Nah, Lebaran kali ya? rencana sekitar habis Lebaran atau di bulan Mei kita ada Nah, bulan launching modul GPS. Nah, ini teman-teman dapat pelajaran pertama lah ini. Modul GPS ada, kita juga ada modul LoRa itu tapi pakai, kalau sekarang pakai RFM ya. RFM 9 ini. Kita Ya. ada launching rencana itu pakai e-bike. Itu juga ada nanti di quarter depan, quarter bulan antara April sampai Juni. Jadi ada banyak yang mau kita launching di tahun ini. Jadi Luar teman-teman biasa. kalau misalnya mau tahu, mau lebih awal, nggak tinggal bisa follow bisnis kita Instagram. Sosmednya aktif semua ya. Terakhir Mas Asif, barangkali ada pesan untuk teman-teman yang menyimak siaran kita pagi hari ini di Arduino Day 2023 untuk terus
berkarya, berinovasi seperti tagline-nya KMTech, dan juga mungkin ada juga beberapa pemirsa yang tertarik ya untuk membangun startup, entah itu jasa hardware atau software atau yang lain, atau bisnis yang sudah konvensional, yang sudah ada. Kiat-kiatnya seperti apa sih supaya berani? Terkadang kalau kita mau memulai sesuatu, misalnya mau bikin startup, mungkin banyak pemikiran ya, modalnya dari mana, apakah saya bisa jualan, apalagi kalau penonton kita mungkin kebanyakan orang teknis ya, yang fokusnya ya pada produk, pada teknologi yang dirancang. Mungkin ada pesan untuk para penonton pagi hari ini? Oke, yang pertama mungkin pesan untuk teman-teman yang memang penggiat di bidang IoT ya. Memang tadi kalau bisa dibilang kan engineer yang background-nya. Kita menyebutnya makers biasanya. Jadi buat teman-teman makers, untuk dari saya, saran dan juga pesan, kalau misalnya teman-teman mau membuat startup maupun tim di bidang IoT, bisa mulai dari, jangan dari produk dulu berangkat, tapi dari market dulu. Mulailah mengerjakan proyek-proyek yang memang masih itu bisa menjadi portofolio teman-teman kemudian hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya teman-teman mau memang kritis, cobalah mulai dari hal yang sederhana dan jangan coba-coba untuk men-tackle semuanya sendiri. Karena sekarang itu eranya kolaborasi. Misalnya kalau teman-teman mau kolaborasi dengan tech, kan, bisa nggak teman-teman kita support hardware-nya, kemudian teman-teman yang membuat proyeknya itu kita sangat welcome. Gitu. Nanti kalau teman-teman suatu saat berkembang dan bisa membuat produk sendiri, itu kami juga senang gitu. Oh ternyata yang kita support selama ini ternyata bisa mandiri loh gitu, nggak harus tetangga tuh udah bisa jalan. Jadi jangan terlalu berpikiran kayak saya maunya pekerjaan semuanya saya ambil sendiri. Kalau saran saya itu nggak terlalu rekomend lah. Kalau mempertimbangkan budget dan juga waktu, kolaborasi itu lebih jadi pilihan yang lebih bagus dan lebih ramah kantong. Yang kedua, untuk teman-teman yang lain, untuk secara umum, bagi teman-teman yang memang punya kesempatan di bidang IoT, mau melakukan implementasi di bidang IoT, baik di industri maupun di bidang pendidikan maupun apapun itu, dan ingin berkolaborasi dengan KMTech, silahkan bisa menghubungi kami, bisa via media sosial, bisa via website, bisa via WhatsApp, dan kami sangat welcome buat teman-teman yang ingin berkarya bersama kami. Begitu, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih sekali waktunya sudah sharing di pagi hari ini Arduino Day 2023, Mas Asyif. Salam untuk teman-teman semuanya di KMTech, sukses selalu dan semoga nanti produk-produk baru yang di-launching bisa menambah kesuksesan KMTech dan juga bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. Terima kasih sekali, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kita akan sharing lagi barangkali nantinya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Lintang. Terima kasih semuanya.